A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi dimanapun kalian berada, bagaimana kabar puasa hari ini? Baiklah, selama 20 menit ke depan, saya akan ditemani oleh Soli Soliha kelas 5 M Istiqomah Sambas Purbalingga dalam acara Serambi. Apa itu Serambi? Semarak Ramadan untuk meraih berkah ilahi. Sahabat Serambi rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan pembelajaran Qiraatul Kutub dengan metode Tamyiz, yang dimana metode ini merupakan program unggulan Lembaga Madrasah M Istiqomah Sambas Purbalingga. Yuk kita simak keseruannya. Teman-teman, tahu tidak ayat yang barusan kita baca tadi menerangkan tentang apa ya? Saya menerangkan tentang salat. Salat salah. Saya menerangkan tentang zakat. Zakat salah. Saya menerangkan tentang puasa. Iya, betul. Oh ya teman-teman, jadi ingat nih dalam pelajaran Qiraatul Kutub, yuk kita bareng-bareng untuk mendiskusikan tentang huruf, isim, dan fi'il. Setuju? Setuju. Teman-teman, seperti telah kita pelajari bersama, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 kalimat. Kalimat apa saja ya? Saya kalimat huruf, kalimat isim, dan kalimat fi'il. Betul teman-teman. Betul. Yuk kita cari bersama-sama kalimat huruf, isim, dan fi'il di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Terlebih dahulu kita baca bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba 'alaikum asyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Diterjemahkan. Ya ayyuha alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, kutiba ia telah mewajibkan ala di atas kalian asyamu puasa seperti ma apa yang kutiba dia telah mewajibkan ala di atas alladzina, orang-orang yang min dari qabli sebelum kalian, la'alla supaya kum kalian tattaqun, kalian akan bertakwa. Coba siapa yang berani mencari kalimat huruf dari ayat tadi? Saya. Yang pertama ada ya ayuha, kedua ala, ketiga ka, keempat ma, kelima min, keenam kobli, dan ketujuh la'alla. Betul teman-teman? Betul. Yang kedua kalimat apa ya? Kalimat isim. Coba siapa yang berani mencari kalimat isim dari ayat tadi? Saya. Yang pertama ada aladina, isim mausul kolom 21. Yang kedua ada akum, isim domir kolom 25. Dan yang ketiga siamu, cirinya berawalan al. Betul teman-teman? Betul. Yang terakhir kalimat apa ya? Kalimat isim. Coba siapa yang berani mencari kalimat fi'il dari ayat tadi? Saya. Ada amanu, kutiba, dan tattaquna. Betul teman-teman? Betul. Prince mau tanya, amanu fi'il apa ya? Fi'il madi. Domirnya? Um. Terus kalau kutiba fi'il apa? Fi'il madi. Domirnya? Dua. Terus kalau tattaquna fi'il apa? Fi'il mudhari. Domirnya? Antum. Betul teman-teman? Betul. Teman-teman, untuk kalimat huruf, isim, dan fi'il sudah ketemu. Ayo kita mantrani bersama-sama. Wahid isnain salas. Ya ayyuha huruf saudaranya ya nida kolom 12. Lagunya ya nida panggilan, ya nida panggilan, ya ya ayyuha wahai. Ya ayatuha wa'ay alladzina mausul kolom 21. Alladzi alladzani alladzina, orang yang alladzi alladzani alladzina, orang yang allati allatani allati allahi, orang yang allati allatani allati allahi, orang yang ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Amanu fi'il madi, cirinya domirnya ciri madi, lagunya la lalu atana tatumam tum titumatun natunatuna. La lalu atarata tumat tumti tumatun natunatuna. Kutiba fi'il madi, cirinya berakhiran la, dhamirnya huwa, ciri-ciri madi, lagunya sudah hafal. Huruf saudaranya bijari kolom satu, lagunya bi dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, bi di dalam.
dalam, mindari fi di dalam, andari hatta hingga, mindari fi di dalam, andari hatta hingga. Om 25 lagunya. Uwidi lelaki Umaima mereka berdua, Umim mereka lelaki, Adia wanita, Umaima mereka berdua, Umaima mereka wanita, kakamu lelaki, maka kalian berdua, iya nih, aku nakami, aku nakami, iya nih, aku nakami, iya nih, aku nakami, iya nih, aku nakami, iya nih, aku nakami. Siamu isim cirinya berawalan al, ciri-ciri isim lagunya, ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin, berakhiran kasro, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismim, menunjukkan nama berwazan fa'ilun, kata majemuk ciri yang terakhir, kata majemuk ciri yang terakhir. Ka huruf saudaranya bijari kolom 1, lagunya sudah hafal. Ma huruf saudaranya banyak sekali. Kutiba fi'il madi cirinya berakhiran lah, ciumirnya huwa, ciri-ciri madi lagunya sudah hafal. Ala huruf saudaranya bijari kolom 1, lagunya sudah hafal. Alladzina mausul kolom 21, lagunya sudah hafal. Darahnya bijari kolom 1, lagunya sudah hafal. Saudaranya dorof kolom 20, lagunya qobla sebelum ada sesudah, ghairadunas in bukan, amama di depan, waro'a di belakang, qalba di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, aula di sekitar, aula setiap, maha beserta, indah di sisi, waina di antara, itu semua huruf sorof dan artinya, huruf dorof dan artinya. Dhamir kolom 25, lagunya sudah hafal. La'alla huruf saudaranya inna nasoba rofa'u, kolom 5, lagunya inna sesungguhnya. Lagunya sudah hafal. Tartakuna fi'il mudhari cirinya berawalan ta, dhamirnya antum, ciri-ciri mudhari lagunya berawalan ya yu. Berawalan
Pemirsa Serambi dimanapun kalian berada. Demikian tadi praktek pembelajaran Qiraatul Kutub dengan metode tamyiz. Asik gak teman-teman? Asik! Mudah-mudahan bermanfaat. Amin! Akhirnya, kami atas nama keluarga besar Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.